Batu Kai. Kamu gak kerja? Transferan dari papa masuk. Bisa kerja ya, main-main. Mas, mau kemana? Biasa, gue side out. Kok udah berangkat dari jam segini? Tapi aku pulangnya gak pagi-pagi banget kok. Paling jam 2, jam 3 aku udah sampai. Terus? Gak kerja? Oh, bentar. Nyai, transferan dari papa udah masuk. Jadi aku gak usah kerja ya. Bye, champ. Bye, sayang. Bye. Mas. Mas. Gak kerja. Nyai, transferan dari papa udah masuk. Kan gak semua orang perlu kerja, ay. Ya, angkat ya. Makan. Nasi ayam, tapi sayur juga makan. Kalau mau makan, gimana? Haris. Pak, kemarin Mas Aidan ada interview kerjaan loh. Semoga kamu keterima ya, Mas. Iya, aku lupa loh. Sorry, aku belum mau ngomong kamu. Kemarin tuh aku telat, jadinya aku senoparty sama temen-temen. Kok malah party sih, Mas? Pak, transfer lagi ke Aidan. Istrinya kayak kurang uang belanjanya. Ada transfer untuk apa? Ya udah, ntar transfer. Kamu mau sayur ya? Lihat, Ra. Lihat. Kamu kalau ngebersihin tuh, yang teliti dong. Ini debunya masih banyak begini. Lihat dong. Gimana sih? Gak ngerti, Mama. Kamu tuh sebenarnya bisa masak gak sih, Ai? Masak telur kok sembarangan gini? Apinya kegedean, kecilin dikit dong. Kamu masak itu harus pakai perasaan. Pantas aja Afifah kurus begitu. Tuh, ini tuh harus kamu rendem dulu. Kamu kucek, dikuceknya harus pakai tangan. Kamu takut tangan kamu kotor, kasar. Nanti mau beliin lotion, berapa sih harganya? Ai, anak kalau lagi panas gini jangan di-AC-in dong. Ma, menurut penelitian terbaru, anak kalau lagi demam justru harus di-AC-in. Kalau perlu dikasih makan es krim supaya dinginnya melawan panas. Aneh-aneh aja sih kamu, zaman mama dulu nggak gitu. Udah deh, nurut kalau dikasih tau mama. Ya tapi kan itu zamannya mama, sekarang kan zamannya udah beda, Ma. Ya tapi kamu lihat dong, anak mama udah gede, Aidan sehat-sehat aja kan? Ya tapi kan ini anaknya Aira, ini justru harusnya temperaturnya diturunin. Hai. Mama bener loh, gini mama kan lebih tua dari kita, mendingan kita dengerin mama, oke? Gak ada pemasukan, hutang numpuk. Oke, ini waktunya aku cari uang. Sayang, besok aku cari kerja ya. Beneran, Mas? Alhamdulillah. Mama ganggu ya? Enggak, Ma. Besok anterin Mama arisan ya. Oh, besok Mas Aidan mau ada interview buat kerjaan, Ma. Iya kan, sayang? Nggak ada kok, Ma. Oke, thank you, Aidan. Ma! 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 Stop main! Stop main! Kerja, Mas, kerja. Iya, kamu mau apa sih? Nungguin transferan lagi dari papa? Hello? Iya, oke, okay. No, stop, stop, stop. Kamu apa-apaan sih, Ai? Kalau kamu butuh duit, kamu aja yang kerja. Jangan suruh-suruh Aidan.
Abis main futsal lagi. Mas, kita tuh benar-benar udah gak punya uang. Kamu expect apa sih? Papa kamu tuh lagi di rumah sakit loh. Nunggu transferan terus. Mulai besok aku kerja ya. Aku gak nyuruh lo, Ai.